Aku nggak berani langsung ke sana ya teman-teman, nggak berani explore di malam hari teman-teman ya. Kita tutup pagarnya dulu. Hai, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan aku ya. Nah teman-teman, di video kali ini di malam hari ya, di tempatku di sini aku mau review di luar rumah kalau di malam hari ya teman-teman. Di sini tuh suasananya sepi banget teman-teman. Kalau udah selesai maghrib isya itu semua orang udah pada masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Jadi di sini nggak ada orang, sepi banget. Nah langsung aja yuk kita keluar, kita cari lihat suasana di luar teman-teman. Langsung aja yuk. Nah teman-teman, inilah suasananya kalau di malam hari ya di rumahku. Sepi banget tuh. Sepi. Di sini ada mobil, ini mobil bekas pengangkut uang untuk ATM ya teman-teman. Ada saudaranya suami aku yang nitip naruh di sini. Iya kok kelihatannya nyala lampunya ya teman-teman ya, padahal enggak. Lampu mobilnya itu loh kelihatan nyala tapi enggak teman-teman. Tuh. Sepi. Sepi ya teman-teman ya. Kita mau lihat di luar ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Tuh, sepi banget teman-teman. Sepi, padahal ini baru selesai isya ya teman-teman. Tuh. Baru selesai isya, baru jam 8. Tuh. Nah, ini tuh ada anak-anak lagi nyari burung kayaknya. Tuh, teman-teman. Lagi nyari burung tuh. Sepi. Ya inilah ya teman-teman, tempat tinggal aku sepi, nggak terlalu. Terlalu banyak orang. Ya teman-teman ya, tuh. Pada lagi nyari burung anak-anak tuh. Nah, lagi nyari burung. Nah, ini ya teman-teman ya. Sekarang kita balik. Ini di depan rumah aku tepat ada masjid ya teman-teman. Masjid ini di depan rumah aku teman-teman tuh. Memang begini suasananya kalau di malam hari ya teman-teman ya. Sepi banget. Terus ini ntar pak suami pulangnya kadang jam 10, jam 12 baru pulang. Nah, ini ya teman-teman ya rumah aku tuh. Ini kenapa ditulisin dengan kunci? Karena ini suami aku usahanya buat kunci ya teman-teman, segala jenis kunci. Misalkan ada orang yang nyari atau nyasar kebetulan di tempat kerjanya pak suami aku di pinggir jalan lagi tutup, nah diarahkan suruh ke rumah sama orang yang dekat ruko tempat kerja pak suami aku, suruh langsung ke rumah nyari. Dan supaya nggak nyasar makanya ditulisin di sini ya di tembok pagarnya dengan tulisan kunci ya teman-teman. Kadang ada orang kalau malam juga nyariin, ada yang mau bikin kunci apa. Nah ini dia ya teman-teman suasananya kalau di sini. Aku nggak berani langsung ke sana ya teman-teman, nggak berani. Ini hari Jumat ya teman-teman, hari Jumat. Tuh, ini kok jadinya konten explore ya teman-teman ya.
seperti konten explore. Nah, lebih baik kita pulang aja ya teman-teman. Aku gak terlalu berani jauh-jauh untuk ini ngambil videonya teman-teman. Kita pulang sajalah ya. Yuk kalau begitu teman-teman, kita pulang. Pulang. Dan sekarang kita tidak lupa menutup pagar ya. Kita tutup pagarnya ya teman-teman ya. Explore di malam hari teman-teman ya. Kita tutup pagarnya dulu. Ini mobilnya persis kayak mobil ambulan ya teman-teman, tapi bukan, ini tuh mobil angkutan untuk mengantar uang ke ATM dulunya, tapi sekarang beralih menjadi mobil buat dipakai kerja ya teman-teman. Ini punyanya saudara suami aku, dia nitip taruh di sini, katanya kalau di sana nggak ada tempat naruh tuh ya teman-teman ya. Nah, mungkin videonya sampai di sini dulu ya teman-teman, karena anakku juga manggil suruh masuk dalam rumah, gak berani katanya teman-teman. Nah, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah teman-teman, dadah ya. Dan ini untuk bagian di belakang. Oke ya teman-teman, dan ini untuk bagian di belakang, kita telusuri ya teman-teman. Ini aku kayak udah konten explore aja ya, malam-malam bikin konten di tempat sepi kayak gini teman-teman. Tuh, inilah tempat aku sering bikin konten teman-teman, di tempat jemuran ini ya. Ini di sini lalu tempat aku nyaman bikin konten. Dan di sini juga ada buah jambu teman-teman. Tuh, jambu kristal udah mau matang aja nih teman-teman ya. Tapi kita tunggu besar dulu ya. Kita tunggu besar dulu ini tuh. Tuh, ini buah jambunya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman ya suasananya. Tuh, di sini di belakang juga sepi, dan sekarang aku mau kunci pagar yang di belakang teman-teman supaya lebih aman. Aduh, kok ada semut. Ya. Tuh. Oke ya teman-teman ya, cuman segini aja yang bisa aku videoin teman-teman. Cukup ya teman-teman ya.